Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Lianto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Lianto. Dan saya mempunyai akun di media sosial dengan nama Lianto Desain. Teman-teman, kemarin kita pernah ya sudah mengetahui sebuah kejadian yang sangat viral ya. Yang itu nanti teman-teman ini menjadi inspirasi bagi saya untuk membuat sebuah logo gitu ya. Jadi setiap kejadian apapun ya, termasuk kejadian yang viral, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita. Nah, kejadian yang sempat viral banget sampai sekarang itu adalah kejadian di Mandalika ya. Dimana saat terjadi race mau dimulai ya, agendanya itu ternyata hujan ya teman-teman ya, dan faktanya bahwa sebelumnya itu diwanti-wanti agar tidak hujan gitu ya, sehingga sampai disediakan jasa pawang hujan ya di Mandalika. Nah teman-teman, kita akan mencari inspirasi dari Mandalika, apa yang akan menjadikan inspirasi itu sehingga kita bisa membuat logo untuk dijual ya. Oke, kita langsung saja ke Google ya. Kita cek apa saja di, nah ini sempat ya saya cari informasi ya, logo pawang hujan ya. Kita coba apakah pawang hujan ini punya logo ya. Ternyata seperti ini teman, nah ternyata ada ya, jasa pawang hujan jarak jauh gitu ya. Ini juga sempat kejadian yang ini ya, bikin salah satu pembalap ya, yang dia itu menirukan ya, menirukan yang dilakukan oleh pawang hujan tadi ya. Dan ini teman-teman ya, dan ini beritanya mendominasi teman-teman ya, sehingga di sini tidak ada logo dari pawang hujan ya, karena terlalu mendominasi ke beritanya ya. Oke, kita nggak mencari inspirasi ini teman-teman ya, mohon maaf ya, saya kurang tertarik dengan ini. Saya akan mencari informasi apa sebuah kejadian yang sangat menarik bagi saya waktu itu, yaitu adalah petir ya, petir di Mandalika ini ya. Nah petir seperti ini ya teman-teman, ini sangat luar biasa ya, masya Allah ya, bagaimana kejadian alam ini menginspirasi kita untuk membuat sebuah logo ya. Ini sangat kilatannya luar biasa ya, besar ya. Setahu saya memang kalau di ilmu fisika kalau nggak salah ya, ini nah, biasanya petir itu akan menyambar objek yang paling tinggi ya di sekitarnya. Tapi di sini mungkin lapang ya, tapi di sini ada tiang-tiang tapi tidak tersambar petir ya, tapi dia langsung menyambar di sirkuitnya ini ya. Nah, ini menjadi inspirasi kita teman-teman. Saya akan membuat sebuah logo yang itu melibatkan petir dan awan ya. Karena sebelum hujan pasti ada berawan ya. Oke, langsung saja saya sudah bikin sebenarnya teman-teman ya. Tinggal ini teman-teman ya. Tapi saya akan memulai dengan desain ini ya. Jadi saya ini sebagai latihan juga ya untuk teman-teman yang lain. Desain ini saya bikin menggunakan brush teman-teman ya. Seperti ini ya. Teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian di sini langsung saya terbiasa ya teman-teman, kalau mau bikin desain itu langsung ambil yang ini ya. Kemudian saya gores aja langsung seperti ini ya. Saya pakai Wacom ya teman-teman ya. Kalau pakai mouse juga bisa ya, seperti ini bisa ya. Dan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya lihat bahwa desain ini outline-nya ini ya terlalu tebal, sehingga saya mencoba untuk bikin yang lebih kecil ini ya teman-teman. Nah, tapi ini sudah jadi ini ya, sudah jadi shape ya. Ini saya copy aja seperti ini. Kemudian saya akan alih kecilkan ya stroke-nya ya, ini teman-teman bisa dilihat di sini. Stroke-nya saya kecilkan menjadi 75 ini ya. Nah, kemudian di sini saya cek apakah ada, nah seperti ini ya teman-teman, garis-garis yang kurang ya, kurang menyatu dengan yang lain ya. Saya edit saja sudah cukup ya. Dari sini kemudian teman-teman, kalau sudah selesai untuk kita mendesain ya, kemudian kita ingin jadikan di
garis ini menjadi shape ya. Nah, ini kita sudah kita grup ya, sudah kita grup. Oh, ini ada yang kurang ya, teman-teman ya. Nah, kita edit saja menggunakan ini ya, biasanya untuk seleksi poinnya itu kita ambil A gitu ya, tekan A saja, nanti otomatis dia akan ke sini ya teman-teman ya. Shortcutnya keyboard A gitu ya. Kalau sudah selesai, kemudian kita pilih objek teman-teman, kemudian pilih ini ya, expand ya, kemudian kita klik saja, akan berubah menjadi shape. Jadi yang atas ini adalah garis brush ya, kemudian yang bawah itu adalah shape ya. Kemudian kita unit ya, ini di Pathfinder ya, teman-teman bisa pilih di Windows Pathfinder, di sini ada, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Nah, dan kita klik aja Unity ya, selesai ya. Selanjutnya untuk memberi warna, saya biasanya saya bikin sebuah objek kotak gini ya teman-teman ya, kemudian saya kasih warna. Nah, kemudian yang tadi ya, apa namanya, kita seleksi aja seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kan kita tahu ya, tahu layernya, dan kita tarik aja ke atas layernya ya. Kemudian di sini kita kontrol, kita duplikat ya, kontrol C, kontrol F, kemudian kita seleksi objek ini ya, objek ini. Jadi ini ada dua duplikat ya, tapi kita klik ini yang atas sendiri, kemudian kita tekan shift, kemudian klik apa namanya yang kotak ini ya, bangun kotak ini, kemudian kita minus front ya, kita minus front dulu. Nah, akhirnya hilang ya. Jadi tinggal kotak ini yang sudah terpotong ya. Kemudian kita pilih A ya lagi, kemudian kita klik di sini yang paling luar, kita hapus. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti kita juga bisa membuat buat apa namanya, namanya ya di sini. Nanti di hasil akhirnya saya modifikasi nih teman-teman, ada yang menurut saya kurang powerful ya. Ini nanti warnanya juga bisa kita edit masing-masing menggunakan A ini ya teman-teman. Kita klik ini, kemudian kita pilih seperti ini ya, kuning seperti ini bisa teman-teman. Kalau pakai V ya, yang ini, yang selection tools ini, nanti akan keseluruhan yang terseleksi. Tapi kalau pilih A ya, yang itu direct selection ya, A ini, maka yang kita klik itu adalah per objek yang terpotong ini ya teman-teman. Oke, ini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya untuk membuat teks ya, sebenarnya saya biasa menggunakan teks pakai ellipse seperti ini teman-teman, untuk melingkar di sini ya, seperti ini. Nah, tapi posisinya karena dia di dalam ya teman-teman ya, kita ganti warna garisnya, kita hilangkan warna dalamnya ya. Nah, kemudian seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya perbesar karena posisi teksnya nanti adalah di sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita pilih di sini pen tools ya, kemudian kita ini kan ada 3 poin ya, kita klik aja. Ini yang biasa saya lakukan teman-teman, mungkin ada cara yang lebih bagus monggo. Nah, kemudian kita klik yang tengah ini, kemudian kita delete. Nah, kemudian karena ini kalau kita pakai teks kemudian kita masukkan di sini ya, ini akan berada di luar ya. Nah, karena itu saya ini saya transform dulu, reflect horizontal, vertikal ya ini ya, sorry. Oke, selesai, kemudian kita klik di sini. Nah, seperti ini, di teksnya itu akan muncul seperti ini, kemudian kita klik saja your name, kemudian kita pilih di sini teman-teman ya, karakternya ya, kita paragrafnya kita taruh di tengah. Setelah kalau di tengah, kita sesuaikan ya, besar kecilnya ya, dan fontnya saya biasanya pakai ini teman-teman ya, untuk yang standar yang gratis juga ya. Nah, kemudian kita pilih staple seperti ini ya, kemudian kita renggangkan dulu, kemudian kita perbesar 12 Oke, kita kecil, sesuaikan,
Nah, seperti itu teman-teman ya. Nanti ada beberapa modifikasi yang dari sini ya, teman-teman bisa paham ya, sudah bisa membuatnya. Kalau kita bikin gradien ya untuk warna ini ya, contoh saya di sini saya akan klik ini. Ini tiga ini saya bikin gradien. Nah, di sini saya sudah siapkan gradien. Ya. Nah, kemudian kita bisa satu persatu dari awan ini kita pakai gradien ini dulu ya, kita atur ya. Kemudian satunya lagi. Nah, seperti ini kita atur teman-teman ya, dan memang satu persatu teman-teman ya. Satu persatu. Oke. Seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, nanti ini juga bisa untuk gradien teman-teman ya. Dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman, yang nanti saya masukkan ya. Di dalam di sini di belakangnya juga saya kasih warna. Kemudian saya modifikasi di sini, saya tambahkan garis ya agar petirnya itu bisa terlihat lebih menonjol ya, lebih menonjol ya, seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini. Dan nanti kita akan masukkan di logo ground, dan sudah saya masukkan di logo ground seperti ini teman-teman ya, sudah saya masukkan. Oke, itu teman-teman ya, ini adalah sebuah inspirasi dari kejadian di Mandalika ya, yang sebelum balapan itu terjadi hujan ya, dimana sebenarnya hujan itu sudah diantisipasi ya, sudah diantisipasi oleh pihak penyelenggara ya agar tidak hujan, dan ternyata memang takdir ya dari kota Allah ya, terjadi malah hujan ya, bahkan pawang hujannya pun kehujanan ya gitu ya. Pawang hujan pun kehujanan, sehingga ini menjadi viral banget ya, dan yang bukan hanya pawang hujan yang viral ya, ternyata ada sebuah kejadian yang sangat viral, yaitu petir di Mandalika ini ya. Viral penampakan sambaran petir di Mandalika ini ternyata juga viral, maka saya mengambil ini sebagai inspirasi untuk membuat logo ini ya, logo, dan ini bisa untuk beberapa perusahaan ya, semisal apapun ya, perusahaan mungkin penyedia layanan server cloud ya, server online ya, dan seperti itu. Oh ya, kemarin ini juga ada sebuah berita informasi yang cukup unik ya. Saya kemarin bikin logo halal ya, yang itu saya iseng masukkan di logo ground, dan ternyata diterima teman-teman ya. Bisa diterima ya. Dan ini adalah logo yang saya bikin, dan memang tidak ada yang sama ya, mungkin menurut siapa namanya di logo ground ya, sehingga diterima ya. Nah, ini ada beberapa logo makanan, tapi di sini saya bikin halal food logo gitu ya, ternyata bisa diterima. Oke teman-teman, seperti itu tutorial kali ini ya, dan apapun kejadian yang bisa teman-teman jadikan inspirasi untuk membuat logo, dan karena menjual di logo ground itu tidak dibatasi ya kreativitasnya, silahkan teman-teman untuk melakukan ya, atau mencari inspirasi yang banyak ya di media sosial ataupun di yang lainnya ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan konten saya kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana dalam kondisi sehat dan dalam kehidupan yang bahagia. Dari saya yang Yanto Desain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.